Ada apa, Bos? Kirain manggil, tau-taunya malah ngigo. Dasar bos detektif kasur, kerjaannya molor melulu. Karin. Waduh ah. Sebenarnya aku mau bicara penting banget sama kamu. Akhirnya dia ngomong juga sama aku. Pasti dia mengungkapin perasaannya untuk aku. Senangnya. Sebenarnya aku suka sama janda tetangga sebelah. Gimana sih? Kok malah jadi suka sama janda tetangga sebelah? Ya iyalah. Masa gue suka sama lo secara gak mungkin gitu ya. Lo itu kan culun, cupu, jelek, cempreng. Bau ketek lagi. Karin, kok kamu jadi banyak? Wah, satu Karin aja udah bikin pusing. Gimana kalau banyaknya begini Karinnya? Tahu agelak. Baim, Nizam, lihat nih. Nah, nenek. Makasih ya, Nek. Baim sayang banget sama Nenek. Iya, Nenek mantap banget. Aduh, ya. Kalian jangan ribut, ya. Jangan berisik, ya. Ayo, cepat sembunyikan barang-barang kalian. Nanti keburu ketahuan Bunda, Nenek yang dimarahi. Sip, Nek. Kenapa sih Bunda galak banget sama Baim? Marah-marah mulu sama Baim. Enggak, bukan begitu, sayang. Kalau Bunda galak pada kalian, itu pasti ada alasannya. Sebenarnya, Bunda sayang sekali pada kalian. Tapi, kalau kalian nakal, ya, Bunda kalian juga bisa marah. Iya juga sih, Nek. Bunda suka marah. Kalau Baim lagi nakal, Baim gak nurut. Tapi Nek, namanya juga anak-anak. Kalau ribut, nakal biasalah. Wajar kan, Nek? Kalian tidak boleh begitu. Anak baik harus selalu menurut pada Bunda. Karena Bunda tahu yang terbaik untuk kalian. Kalian harus dengar apa kata nasihat Bunda. Kalian mau kan janji pada Nenek? Siap, Nek. Betul. Swear. Cucu Nenek yang benar-benar cakep, ganteng, lucu lagi. Aduh. Cantik banget.
Ah, selamat datang, selamat datang. Shh, Karim, bawa ke sini dong. Cepet. Selamat datang yang baju merah. Silakan. Halo. Kenalkan, nama saya Jaim. Nama panjang saya Jaim Bond. Masih saudara sama James Bond, tapi gak suka Kasbon. Kamu siapa namanya? Saya Nadia. Oh, Nadia. Cantik ya, sesuai dengan namanya. Nadia, nama yang indah. Silakan duduk. Silakan duduk. Ada yang bisa saya banting? Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya kalau saya melihat muka kau Manurung terus, sepertinya banyak masalah ya. Murung maksudnya? Murung maksud saya, kamu orang Batak ya? Bukan. Bukan? Kalau gitu bahasa Indonesia saja kalau gitu. Kamu kayaknya mukanya murung, ada masalah apa sih Nadia? Ini fotonya. Itu foto nenek saya. Maaf, saya tadi terkesima. Mohon maaf tadi ya, saya nggak konsen lihat cantikan kamu. Jadi bagaimana? Ada apa dengan nenek kamu? Ada yang harus saya bantu? Saya sudah lama sekali mencari nenek saya yang hilang. Neneknya hilang? Iya, itu tadi fotonya. Dan saya harap kalian bisa membantu saya untuk mencarinya. Berapapun biayanya pasti saya akan bayar. Mencari mulu ketek satu helai pun yang hilang, kita bisa. Bukan begitu, Karin? Terima kasih. Berapa biayanya? Kalau soal biaya, oh, tenang saja. Gretong. Gretong? Apa itu gretong? Gretong itu gratis tapi pengertian dong. Ya sudah, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Gratis, tapi Pak. Maaf, orang gila di Tomang. Kalau gitu saya antar langsung saja ya. Dasar bos mata keranjang. Setiap kali ada klien cantik pasti digratisin. Gimana kantor ini nggak bangkrut? Nenek, Baim heran deh. Sampai sekarang tiap malam Baim mimpi ketemu ninja. Mimpi ketemu ninja? Baim, memangnya sudah berapa lama mimpimu? Hampir setiap hari sih. Emangnya kenapa sih, Nek? Kok muka nenek jadi serius begitu? Baim, sebenarnya... Baim, Ninja! Nih, kalian tolong anterin bunga ini ya. Ini alamatnya. Jalan Kamboja 30, nomor 3. Bunda, ini kan udah jam makan siang. Kamu, Baim lapar nih. Baim mau makan dulu ya. Dia juga lapar nih.